kita boleh ya, katanya biar teman-teman itu tahu bagaimana caranya mendongeng yang baik dan berani mendongeng. Ada ya guru TK nggak berani mendongeng? Ada. Jadi ketika masuk ke dongeng, aduh bagaimana ya? Aduh. Nah, itu bisa jadi cerita loh. Kalau ibu membuat cerita, karena lomba bercerita, lomba mendongeng itu sekarang bagaimana ibu mengarang sendiri, menyusunnya agar ibu mampu mengaktualisasikannya di depan panggung. Misalnya seorang guru ya tidak mampu mendongeng, terus ibu mencontohkannya. Tiba-tiba ibu Sri maju untuk membawakan dongeng kepada siswanya, kepada murid-murid pautnya. Terus ibu Sri itu gini. Anak-anak, sekarang dengarkan dongeng dari Bunda ya. Anak-anaknya lari ke sana kemari ya. Jadi begini, pada suatu hari ada seekor kancil. Kancil itu ketemu dengan buaya. Terus buayanya bilang, kancil jangan lewat sini ya, nanti aku makan. Nah terus anak TK yang tadinya mau mendengarkan begini ya, ya setelah itu dia cerita lagi. Setelah itu si kancil bilang, aku mau lewat sini buaya. Terus buaya bilang, jangan kancil, nanti kamu aku makan. Terus nanti kalau aku makan, kamu nanti bagaimana? Ya, aku harus menyelamatkan diri buaya. Ya jangan begitu kancil. Bagaimana ya? Aneh kan? Itu jangan seperti itu. Jadi kalau bercerita, pada suatu hari ada seekor kancil yang ingin melewati sungai itu pergi ke seberang, karena di seberang sedang panen mentimun. Tapi dia bingung bagaimana melewati sungai ini, sedangkan buaya banyak sekali di situ. Dia mencari akalnya, karena kancil itu terkenal dengan akalnya. Dia mencari akalnya. Bolehkah kamu kuajak kerja sama? Terus buaya dengan pandangan curiga dan ingin menerkam melihat si kancil. Itu perubahan suara dua sudah ya. Melihat perubahan si kancil, buaya berkata, apa? Kancil, kamu mau apa? Kamu perlu apa kemarin? Kamu menipu saya. Sekarang kamu menipu saya lagi. Tidak semuanya. Aku akan mengajak kerja sama. Kerja sama. Kerja sama yang kecepatan. Kamu kancilnya cewek itu. Aku bukan penipu, buaya. Hari ini aku benar-benar menyimak kerjasama. Di sana ada beberapa kerbau yang gemuk. Dan di sana pula aku sudah berjanji kepada teman-temanmu untuk bertemu. Tapi kan aku tidak tahu jalan ke sana. Hanya saya yang bisa membantu dan nanti aku berikan beberapa kerbau itu. Bagaimana? Thank you.
Kalau dari Jakarta nanti ada melatih, hebat lagi itu. Dia akan memberikan perubahan suara, perubahan mimik ya. Nah itu sebenarnya semua sudah ibu uji cobakan di rumah tangga. Masa ibu marah wajahnya lempeng aja? Misalnya nih marah nih sama ayahnya nih. Datang ayah, ayah kenapa sih pakai sepatu di rumah? Lepas aja ayah. Terus sang suami, apa sih? Nah gitu ya. Yang ibu, ayah ini kenapa sih? Ya. Jadi itu ceritanya ibu yang soleha. Iya soleha. Tapi nanti diinjak-injak itu. Iya kan? Makanya kalau di
nggak bahwa hal seperti ini berkarakter nih? Pak, sendal Pak, sendal. Contoh buat anak. Oh iya ya, maaf. Ya sudah. Ini dari mana Pak? Enggak dari mana-mana. Ini sepertinya ada nih. Enggak kok. Kalah suaminya enggak. Ya. Jadi karakter itu kalau dibawakan sebenarnya begini. Di dalam hidup kita itu teman kita, orang-orang sekeliling kita itu tergantung kitanya. Kalau kita sudah punya karakter, orang tidak akan mempermainkan atau membuli kita. Yakin saja. Misalnya kalau kita punya komitmen, dalam hidup itu berkomitmen saja, orang tidak akan mempermainkan kita karena komitmen itu penting. Sama dengan ibu di sini. Kalau ingin bisa mendongeng, komitmen dulu. Iya, saya akan jadi pendongeng. Itu kan? Tapi kalau begini dalam hati begini, Allah, bikin habis waktu aja. Allah. Tapi Allah. Seringnya begitu. Tidak ada komitmen sehingga tidak ada tujuan pergi ke sini akhirnya pulang. Allah berapa ya habis. Allah makan apa nanti siang. Allah begitu ya. Nah, tapi kalau di sini ingin mendapatkan hal yang berbeda, makanya saya bilang semua ibu sudah memiliki karakter itu. Saya yakin. Malah ibu-ibu yang menentang itu sebenarnya marahnya ngeri. Nah contoh ya, saya menunjuk. Nah ini mbak ini, ibu, bunda. Bunda ini sabar sekali wajahnya. Sabar sekali yang baju kuning dengan baju batik ini ya. Tapi saya tidak tahu kalau sepatu ada situ marah sama orang mungkin dilempar gitu ya. Pernah marah? Marah sekali pernah? Sangat marah pernah? Oh kenapa pendiam ya? Nah sekarang ibu, nah ibu senyum ini, ibu pemarah atau tidak menurut ibu? Pemarah, tapi kok wajahnya enggak ya? Wajahnya itu enggak ada marahnya. Sama dengan ibu mul ini, ibu mul itu wajahnya aja yang senam. Tuh, sama seperti ibu juga, wajah ibu itu loh. Orang melihat saya loh, udah berkarakter bu. Wajah-wajah berkarakter itu orang tidak bisa mempermainkan anda ketika berurusan. Tapi kalau sudah wajah ibu begini ya, ini berurusan ya. Datang ke Dukcapil nih ceritanya. Wajahnya gini. Bu, ngurus KTP, tang kue bu. Langsung yang ngurusnya. Permisi pak. Karehelu bula. Iya pak. Tapi tetap nolong. Anu pak lah, aku tuh anak ngurus ini orangnya. Coba kalau wajah berkarakter ya, datang. Selamat pagi pak. Saya punya KTP, saya itu tanda tangannya ini salah. Apakah saya bisa mengulang? Gimana saya mengurusnya pak? Oh iya, di sebelah situ bu ya. Oh iya, terima kasih ya pak. Salam. Gitu. Itu ada juga yang jenis ibu-ibu yang lemah lembut luar biasa sampai lahir batin. Assalamualaikum. Pak, permisi. Permisi Pak. Pak permisi. Di mana ya orangnya? Permisi. Ketemulah temannya. Nah, Reno! Ikau, ngurus mana? Anu, aku ngurus KTP tuh. KTP? Dengan bapak anu? Umur TG tapi jantung suara. Wah, aneh, gitu. Permisi, Pak. Oh, iya, nah, Reno. Anu tuh, TG urusan, salah. Iya tuh, KTP. Aneh, gak? Wah, gitu ya. Paling tidak, ibu-ibu juga harus bisa berbahasa Dayak di sini. Supaya lancar urusan. Sama seperti saya di Banjarmasin dulu bu kuliah. Saya berbahasa Indonesia tidak dipakai orang. Tapi ketika saya belajar bahasa Banjar, Ecil, makan nasi kuning jelas. Barang aja jelas ya kak. Apakah entahnya kak? Ayam kak? Ayam kak? Sekarang aja diam. Yang mana yang nyaman? Diberi semua bu. Iya, ini dari suruh lu, enggak semua lu, lu, bener-bener? Gitu ya.
Ibu bercerita karakter Banjar, ibu orang Jawa, bisa, bisa. Tapi mungkin ada sedikit yang buat orang tertawa, nggak apa-apa. Aku cuma orang Banjar juga. Yang ini lo enak kok. Eh, aku bukan juga. Aku cuma orang Banjar juga. Nah, menurut ibu, saya yang mana jadinya itu? Jawa, aku bisa ke Banjar. Nah sekarang, orang Banjar juga sama aja. Bisa? Bisa. Tegak bapakkah penuh semua? Jatuh kah? Oke, aku beli jumlah. Ane mau beli kan? Jatuh beli ya? Beli kan? Aku lah, iya lah. Ane aku tegak urusan. Nah, itu beda karakter. Nanti dengan orang lainnya beda lagi. Bagaimana orang Lemanyang begini, oh Aryuni mati, Aryuni gila, oh, ya. Jadi ketika orang Banjar berbahasa Manyang, Han, Mawe, Hanyo, dapat tuh orang Tanjung, Mak, Mak dengan Lewuku, yuk, Amin, Amin Lewuku naan, tempa, itu artinya, dari mana kamu kemau kemana kamu ke rumahku, di rumahku ada makanan. Nah, jadi orang Tanjung setelah itu orang yang dekat-dekat Pasar Panas itu berbahasa Manyan tapi logatnya Banjar. Jadi tapi saya senang itu yang ada cerita kalau dalam penyuluhan bahasa, Han, menambah sudah membagi pintar mengurang apalagi hingan mengalek balun. Ya kan? Yang punya kedayakannya kuat itu tertawa berbahak-bahak ya, karena artinya tidak bagus. Sama dengan orang Banjar ketika kumpul di ini bu transmigrasi, kami butuh pacul, kami butuh pacul, datang orang Banjar tukang sunat bu, kan kepala desa pacul semua kan, hey, apa nih kita apa nama kami butuh pacul, kami butuh pacul. Ya kok, acu semua kan gitu juga. Itu. Jadi hal-hal seperti itu tidak kita duga. Sama dengan orang Dayak berbahasa Indonesia ya bu. Sebenarnya tidak usah malu, tidak apa-apa. Suku Batak berbicara, Bataknya keluar tidak malu. Jadi orang Banjar berbahasa Indonesia tidak masalah. Yang penting ketika dalam ranah yang sangat resmi berbahasa Indonesia lah, biar logat kita logat apa saja tidak masalah ya. Karena apa, kemarin saya mendengar ada cerita guru TK, kembalikan kembang ketuk semua itu udah menyebar cerita itu. Kalau orang tahu tertawa bu, tapi kalau orang tidak tahu tertawa, tidak tertawa, bingung apa maksudnya kembalikan kembang keput, ya maksudnya kembalikan bunga ke dalam pot. Tapi dalam bahasa Dayak maju itu negatif, kembalikan kembang keput, ya kan? Itu. Jadi di sini saya juga ingin membawa ibu-ibu, ayo berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar, begitu ya? Jadi hati-hati, karena ibu guru TK itu seumur hidup akan diingat oleh siswanya. Karena satu, saya bilang dengan ibu boy, kalau ikut lomba atau apapun juga, ya sifatnya entah lokal entah nasional, hati-hati dengan naskahmu boy. Ya bu ya, naskah itu ketika kita mengolah naskah, ilmu pengetahuan yang di dalamnya harus kita lihat betul-betul. Kemarin ada beberapa ibu menceritakan kutub utara ya bu ya, pasti ada serigala hutan. Saya langsung bergoogle binatang pemangsa di kutub utara. Satu, ya binatangnya beruang kutub. Dua, binatangnya anjing walrus itu. Setelah itu yang ketiga, anjing kutub utara. Jadi tidak ada serigala hutan karena itu tempatnya semua serigala hutan pasti mati. Landak tidak pernah melompat. Landak itu berjalan. Jadi kalau
waktu guru itu bercerita tentang landak melompat, saya membayangkan kang guru dengan kelinci. Landak itu melompat-lompat. Wah. Ayahnya saya juga menyanyi kupu-kupu yang lucu. Itu melompat-lompat ya. Di situ ada melompat-lompat ceritanya. Nah, jadi hati-hati. Hal-hal seperti itu pernah terjadi ketika orang bercerita itu. Dia ceritakan matahari muncul dari barat dan tenggelam di timur. Wah, matahari. Ibu sudah bagus, sudah sempurna, gesturnya bagus, vokalnya bagus, intonasinya bagus, paralinguistiknya bagus, tiba-tiba pengetahuannya tidak bagus, tidak masuk akal, tidak logikanya tidak masuk. Matahari itu muncul di timur dan tenggelam di barat. Jadi kalau ibu memakai majas itu sama seperti umurku sudah menjelang ke barat. Dan ketika dia lahir bagai matahari terbit. Nah itu perumpamaannya ke situ. Tapi kalau ibu saat dia lahir bagai matahari ke barat. Dan ketika dia mati seperti matahari terbit di arah timur. Wah, orang bingung itu. Ini apa maksudnya ya? Mungkin ajaib kali ya, hidup kembali begitu. Nah jadi hal-hal seperti itu sangat sensitif. Jadi mudah-mudahan ibu membuat naskahnya itu naskah yang benar-benar diperhatikan pengetahuan di dalamnya. Hal-hal yang kecil itu akan merusak segala-galanya. Nah jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ini sudah 1 jam. Wih, ceritanya kan singkat, padat, berisi dan benar-benar mampuni. Ya. Ada yang mengalami kendala? Ada pertanyaan? Saya senang sekali kalau orang juga pertanyaan terus. Tapi saya pulang sedih. Sedihnya ngerti gak ya di sana? Ya, ngerti gak? Apakah masih pertama? Sampai di rumah apa tadi Ibu Elis bilang ya? Jadi, tidak apa-apa lah Bu ya. Ini mungkin perkenalan kita. Jadi, saya katakan dengan Ibu Mul ketika dia meminta saya untuk mengajar di KKG ini. Saya katakan, kalau di hari libur, artinya saya secara profesi saja, saya sebagai elit bekerja di Balai Bahasa. Tapi kalau misalnya saya diminta pada saat jam kantor, jadi minta dengan surat yang resmi saja, tidak masalah. Pasti akan dikirimkan. Karena di sana ada beberapa tenaga yang memang ahli ketika mengajarkan dongeng. Ada Pak Nur Hadi juga di situ. Pak Nur Hadi juga seperti saya juga pekerja seni, dia awalnya orang teater juga. Jadi itu bisa dipergunakan kalau tidak ada saya. Nah untuk kebahasaan juga Bu, itu bisa Pak Basori, itu bisa. Ibu meminta tolong dia melewati saya juga bisa. Jadi terima kasih atas perhatian bunda-bunda di sini ya. Mudah-mudahan setelah ini berani. Berani tidak? Komitmen, berani tidak? Berani ya bunda? Bunda yang menjadi kancil tadi, apa namanya? Ya, ya. Sulitnya luar biasa ya, ya. Sulit memang, tapi itulah. Maka dari itu, setiap mungkin mau tidur 15 menit itu membuka buku cerita, memahami tokoh. Setiap ibu mau masuk besoknya, ibu mau membawakan apa saja, itu ibu melihat tokoh-tokoh itu. Misalnya di situ burung, gagak, bagaimana gagak bersuara, itu namanya onomatope. Onomatope itu ilmu menyuarakannya itu sama seperti bunyi itu. Contoh ya, buah kelapa jatuh ke bumi, tahu bunyinya? Bagaimana? Coba. Nah, buah kelapa dengan orang jatuh dari atap ke bumi. Nah, ya bunyinya bagaimana? Nah, buah kelapa dari orang dari itu onomatope. Nanti di dalam pada saat ibu membuat naskah, ibu membuat bunyi itu berdebuk, itu yang jatuh apa? Setelah itu duh, itu yang jatuh siapa? Atau apa yang jatuh? Setelah itu onomatope itu yang paling sulit disuarakan orang itu daun jatuh ke bumi. Itu bagaimana coba? Nah, caranya pada saat ibu menggambarkan daun jatuh ke bumi itu tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Jadi ibu melihat daun itu. Ya, seperti ombak di lautan. Thank you.
Nah, ya kan? Jadi ibu membuat suara-suara keluar dari sendiri. Setelah itu suara yang paling banyak kan yang bisa orang bisa itu suara kucing, jelas bisa orang ya. Coba suara kucing gimana? Kucing yang kawin. Beda. Ya, kucing jantan, kucing betina ketika mereka lagi dirahi, setelah itu kucing yang mengintip ingin mencuri makanan beda dengan kucing yang mau manja dengan kita, beda caranya. Itu harus diperhatikan loh. Misalnya dia mau manja, dia tidak mungkin meow 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 meow, pasti dia meow meow meow. Nah, itu bayangannya ini sudah tahu, bunda-bundanya sudah tahu. Itu apa itu? Jadi setelah itu walaupun bunda-bunda tahu tidak mengenal suara anjing ya, jarang ya, tapi harus bisa membayangkannya. Suatu saat naskahnya ada itu bagaimana? Anjing hutan ya di sisi utara. Tapi kalau tidak bisa membayangkan, itu monyet apa anjing, ya gitu kan? Terus, yang paling sulit ini suara buaya tadi. Saya menemukan suara buaya itu karena waktu kecil ayah saya mengajarkan memanggil buaya. Jadi ayah saya itu punya kemampuan menjadi pawang buaya waktu itu. Jadi air ini ya, puk-puk gitu. Setelah itu, nah itu suara buaya. Kalau ibu mendengarkan kodok di tengah danau itu, kodok itu tidak ada ya. Di danau itu habis dimakan ular sama buaya. Tapi ada suara. Wah itu suaranya. Tapi sampai ibu membalikin bagaimana. Ternyata benar loh, suaranya seperti itu. Jadi itu tidak sembarangan anak-anak TP itu. Ketika orang bercerita pendongeng bercerita, dia sudah mengalami penelitian, analisis yang luar biasa. Bunda-bunda tahu itu sebenarnya orang apa ya? Itu sebenarnya seorang peneliti. Ya, karena tidak sembarangan mengeluarkan suara apapun yang terucap itu lewat mulut ibu itu tidak sembarangan. Itu persamaan bunyinya jelas ada. Suara kambing coba. Kambing. Yuk. Kambing mau dipotong jadi hewan kurban. Perhatikan nanti bu, ketika dia disembelih itu suaranya bagaimana, itu mulai sekarang perhatikan. Jadi ketika ibu menceritakan tentang hewan kurban, ada seekor kambing yang tidak mau disembelih, dia mau menyelamatkan diri, kan bisa ibu buat cerita itu. Ini untuk kurban. Itu ada ya. Setelah itu kambing ini tidak mau. Dia katakan, saya tidak bersedia. Kenapa manusia itu mau mengorbankan saya? Ibu kan mungkin berceritanya untuk keagamaan itu bagus sekali nanti. Tapi pada akhirnya kambing itu menyerah. Dan suara terakhirnya bagaimana? Ketika disembelih itu. Itu luar biasa loh bu, kalau ibu bisa mengeluarkan hal-hal begitu. Indah sekali cerita itu nantinya. Ya, suara kuda bagaimana? Nah, ayo suara kuda. Nah, pernah naik kuda? Ibu pernah? Bagaimana suaranya? Kita keluarkan lewat suara kita ini, ya. Nah, ibu kemarin gagak ya binatangnya, bangau. Nah, dapat suara bangau dari mana? Hah? Suara bangau. Nah, kalau ibu bisa menciptakan suara bangau itu, berarti ibu harus nonton apa namanya ya, cerita National Geography itu. Di situ kan ada cerita tentang binatang tuh. Itu bangau itu bersuara loh. Itu suaranya begitu.
jauh sekali suaranya, karena dia mengepakkan jauh sekali ya terdengar itu. Tidak mungkin burung tidak bersuara bu, pasti ada. Kalau gagak tahu suaranya. Nah, gagak begitu, gagak jahat ada lagi bu. Ya, gitu ya. Pesan saya terakhir, apapun yang ibu bicarakan, yang ibu lagukan, yang ibu nyanyikan, kalau lewat hati, semua akan terasa indah. Itu saja. Jadi bekerjalah dengan hatimu, lakukan dengan hatimu, maka pikiranmu akan berkembang nanti. Itu. Ya, mudah-mudahan semua sukses di sini, bisa mendongeng, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA saya, telepon saya.